Oke, guys. Nah, kita mampir lagi ke Tunas Toyota Hemuruk. Dan kabarnya buat kawan-kawan car Toyota, sekarang lagi ada promo luar biasa, guys. Diskonnya gede, DP-nya makin murah, dan juga ada kredit gak pakai BCKing. Nah, kita akan bongkar apa aja promonya. Check it out, guys. Oke, guys. Nah, untuk informasi lengkap masalah harga, promo, diskon Toyota paling murah sudah ada Bos Doni. Gimana Halo, kabarnya? Om, luar biasa, Om. Semangat ya. Semangat terus, Om. Sehat dan semangat untuk kasih kawan-kawan promo Toyota terbaik, termurah. Dan untuk kawan-kawan yang hatiin Toyota, dapat hitungan kanan kiri, jangan SPK dulu ya. Ya. Japri dulu, kita bantai. Pastinya, Om. Kita kasih harga yang paling murah, hitungan paling murah, bunga paling murah, Om. Termurah semuka bumi. Yeah. Oke, dan kabar diskon lagi oke banget. Pak, yang pertama ini lokasi di mana, Pak? Oke, lokasi Doni di Tunas Toyota Hayamuruk, tepatnya di Jalan Hayamuruk, nomor 52 sampai 53 Jakarta Barat. Yang kedua, nomor HP. Oke, nomor HP Doni ada dua, di 0878 800 925 dan 0822 1023 2525. Untuk dapat best promo harus japri, janjian, dan cari Pak Doni di lokasi ya. Pastinya. Jangan cari yang lain ya, guys. Oke, ingat betul. Doni. Yoi. Atau ada cara kedua, ini lebih gampang. Kawan-kawan japri. Oke, hitungannya bisa SPK online ya. Pastinya. Sekarang lebih simple, Om. Serba mudah, serba cepat. Yoi, lebih gampang, lebih nyaman, nggak pakai galau. Yes, pastinya, Om. Oke, Pak. Next, bisa nggak test drive? Test drive bisa, Om. Bisa, teman-teman ya. Teman-teman tinggal angkat aja WA-nya, langsung share lokasinya, kita antar untuk unit test drive-nya ke rumah. Wih, mantap juga ya. Iya. Itu untuk area mana aja, Pak? Areanya Jabodetabek ya, Om. Oke, japri aja. Siap. Dan next, Pak, bisa nggak trade-in? Trade-in bisa, Om. Bisa ya. Bisa, dan harganya dijamin tinggi, Om. Karena kita ada divisi Tunas Used Car. Wih, cakep ya. Dapat harga best price, lebih aman dan lebih nyaman. Betul. Dan juga teman-teman bisa pakai dulu nih, Om. Sampai mobilnya barunya tiba. Oke, dan ini spill-nya, guys. Kita ada promo, nggak pakai DP buat sebuah sport car ya. Pasti. Ini berita yang up to date, Om. Berita bahagia. Dan buat kawan-kawan yang ada rencana mau beli GR86. Yes. Kawan-kawan cari kanan-kiri inden di sini. Ready. Warna apa, Pak? Kita ada warna putih, merah, dan hitam, Om. Oke, nanti kita akan coba bahas mobilnya. Ya. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas dari yang paling terjangkau. Ya, pastinya, Om. Kita kasih yang murah-murah, Om. Yang murah-murah dulu. Oke, yang pertama, kawan-kawan pengen mobil city car. Ya. Yang LCGC tapi nggak murahan. Harganya murah tapi nggak murahan. Ya. Itu ada di Agya ya. Agya, Om. Oke, tipenya apa aja, Pak? Oke, kalau Agya ini ada apa namanya? Dua tipe ya, Om ya. Oke. Yang LCGC. Oh ya. Yang tipe G dan yang apa namanya? Tipe GR ya, yang yang racing-nya. Racing-nya. No LCGC. Racing-nya. Oke, itu berapa harga mulainya, Pak? Oke, harganya untuk yang LCGC, yang manualnya 178.400 sampai yang matic itu paling mahalnya 194.400. Itu adalah harga OTR. Betul. Jadi gini, guys, kita kasih kawan-kawan dua pilihan hitungan. Ya. Yang pertama adalah paket DP CPR dan juga ada paket auto proof. Ya, nggak pakai BCKing, rumah kontrak bisa dan lebih gampang approve-nya ya. Betul sekali, Om. Oke, yang pertama paket DP CPR. Oke, untuk Agya yang manual nih, Om. Oke. Ya, DP-nya, Om, murah banget loh. 3 juta aja. Kacau. Makin murah lagi ya. Iya dong. Kacau, kacau, kacau. Oke, yang angsurannya 3,7, Om. Murah ya? Murah di mana coba? Lagi. Gaspol. Iya. Oke. Udah kayak DP motor kan? Nah, iya ya. Kawan-kawan datang bawa Supra masih ada lebihannya. Iya. Boleh, boleh. Nah, yang Matic kasih Om nih. Boleh, boleh. Ya, Agya Matic ya DP-nya 6 juta aja, Om. Oke. Okay. Angsurnya 4 juta. Gaspol, murah semua. Dan juga ada paket auto proof ya? Ada auto proof ya. Iya. Oke, okay, untuk yang G manual DP-nya hanya 7 juta aja, Om. Oke. Okay. Auto proof-nya angsurannya 3,6. Lah kok murah ya? Murah. Oke, okay, itu untuk yang manual ya. Ya, kalau yang Matic-nya
12 juta aja om, angsurannya 3,9. Tinggal pilih semua murah. Hitungan adalah fleksibel, kawan-kawan pengen 8 tahun, pengen tambah DP, japi aja. Betul. Pokoknya cabang sebelah kita bantai. Dijamin teman-teman gak bakal nyesel, tanya-tanya dulu, WA aja langsung. Langsung kita kasih yang paling the best, paling murah. Nah, next kawan-kawan ada anggarannya LCG aja tapi pengen 3 baris. Ini solusinya. Ini. The best. Ini the best. Best seller. Iya, kali ya nih. Udah lama nih, Om. Mobil yang jualnya udah kayak jual kacang goreng. Terus bener, langsung habis ya. Kali ya. Laris, nah, Om nih. Iya. Oke, tipenya apa aja nih, Pak? Oke, untuk kali ya, itu dia ada 1-2 E ya, manual, dan 1-2 E manual dan matic, Om. Oke, berapa harganya, Pak? Oke, harganya itu dimulai di angka 167.300 yang tipe E, sampai yang paling mahalnya tipe Matic 190. Itu adalah harga OTR, mengasihkan potongan-potongannya terdebest Japri aja. Terdebest, the best, the best banget. Oke, langsung DP ceper. DP ceper, tapi kalau DP ceper, kita kasih yang tipe G aja ya, Om ya. Ah, langsung aja ya. Ini ceper banget sih soalnya, Om. Karena yang E juga agak susah ya nyari ya. Langsung G tanggung, udah lebih mewah, lebih keren ya. Betul, betul banget. Oke, boleh Pak. Oke, untuk G itu DP-nya cuma 7 juta aja, Om. Oke. Angsurannya 3,7. Cakep. Terus kalau untuk yang Matic, itu hanya 9,5. Angsurannya 3,9. Oke, next. DP minimnya. Auto-proof. Auto-proof. Oke, untuk yang manual, DP-nya cuma 12 juta aja, Om. Oke. Angsuran 3,6. Wih, murah juga ya. Ya, ini Matic-nya 14 juta, angsuran 3,8. Tinggal pilih, semuanya murah. Cakep banget ya, buruan. Kontak. Jangan nunggu barang habis dan jangan tunggu harga naik. Benar sekali. Berikutnya Pak, nah ini kawan-kawan sudah lebih makmur lagi. Siap. Dia pengen mobil MPV yang lebih mewah. Jadi bisa bawa mertua dengan lebih gaya. Tapi jangan mahal juga. Ada, ini terjangkau lah. Kita nggak ada jual yang mahal, serba murah. Wih, mantap. Toyota Avanza. Oke, kita akan bongkar promonya Avanza Camon guys. Ya. Oke, next kawan-kawan cari mobil MPV yang irit, bergengsi, proper banget. Tapi nggak pakai mahal. Siap. Solusinya adalah Avanza ya. Toyota Avanza. Avanza. Oke Pak, tipenya apa aja nih Pak? Oke, untuk Avanza ini ada yang 1300 Om, tipe E manual Matic. Kemudian 1500 cc tipe manual dan Matic. Tipe E adalah tipe termurah. Betul. Yang 1500 tipe G ya. Oke, jadi tipe termurah udah kayak gini nih. Betul. Udah dapet lampu LED ya. Iya. Pedal tracing, AC double lah, udah ada layarnya. Betul. Hanya beda pada bagian mungkin ya, fog lamp, ukuran pelek dan mesin. Yes. Tapi ini 1.3 ini adalah mesin yang hemat. Jadi kalau kawan-kawan pengen dalam kota, ini pilihan yang paling oke. Betul, banget. Tapi kalau kawan-kawan pengen mobil yang lebih powerful, lebih mewah, ada deh tipe G ya. Betul. Karena tipe G dia udah start button kan, tinggal tekan aja. Lebih canggih, lebih mewah, tapi ini juga nggak kalah. Betul. Sama-sama keren. Oke Pak, ini berapa harganya Pak? Oke, untuk yang 1.3 manual itu harganya 239.700 Om. Itu adalah harga OTR. Harga paling murah. Sampai harga paling mahalnya tipe G Matic 276.700. Itu OTR dan ini spill diskonnya ngeri-ngeri ya. Sadis. Benar ya. Sekali. Japri aja diskonnya. Ya. Nah, ada yang tanya kok nggak bahas video? Nggak boleh, ntar dimarahin. Jadi kawan-kawan japri aja ya. Jadi Om, lebih enak itu teman-teman nonton WA ketemu. Nah, mau nego sampai habis-habisan, no problem. Cabang lain berapa diskonnya, japri aja. Iya. Udah paling gampang kita tuh. Kita kasih paling murah. Iya, oke Pak, langsung yang pertama DP ceper Pak. Oke, untuk Avanza, aku kasih yang tipe E manual dan tipe G manual ya, Om. Boleh, cakep. Tipe E manual, DP-nya juga murah, Om. DP-nya mulai 4,5 juta. Menarik ya. Iya, angsurannya 4,8. Murah sama aja. Iya. Oke. Kemudian untuk yang Avanza ya 1.5 G manual, DP-nya tau gak berapa Om? 7 juta aja. Ih, murah amat. Angsurannya 5,2. Murah bener ya. DP ceper, angsuran murah. Iya, gimana lagi? Oke, next auto-proof Pak. Auto-proof. Untuk auto-proofnya yang 1,3 ya Om ya, DP-nya cuma 9 juta aja Om. Oke. Angsurannya 4,7. Auto-proof tuh? Auto-proof. Kemudian yang tipe G, 1.500, DP-nya hanya 10 juta aja Om. Angsuran 5,1. Hitungan adalah fleksibel. Mungkin kalau kawan-kawan pikir, DP-nya kemurahan, saya udah kaya, pengen nambah lagi. Boleh. Japri aja ya. Japri aja tinggal tambah, akan makin murah angsurannya ya. Pastinya. Angsurannya murah dan approval-nya lebih cepat, teman-teman. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Karena kalau kita kasih DP murah-murah ini,
pastinya kan ada beberapa yang harus pengajuan, Om. Yoi. Gitu. Jadi butuh waktu. Betul. Kalau mau cepat, DP 50%. Bisa nggak pakai bunga ya? Japri aja. Oke, Pak. Ini barang ready, Pak, ya? Ready, Om. Oke, jadi kawan-kawan japri aja untuk warnanya. Dan next, Pak, ini mobil mewah sekali. Siap. Nah, ini kawan-kawan pengen mobil MPV yang lebih elegan lagi. Tapi kayak gini bentuk ya. Velos ada ya. Velos. Oke, Pak. Itu tipenya apa aja, Pak? Kita ada yang manual metik sama yang tipe Q, CVT. Oke, itu berapa harganya, Pak? Harganya untuk Velos mulai di angka 292.900 yang manual sampai yang paling mahalnya 341.900. Itu adalah harga OTR. Ya, betul. Dan ini spill diskonnya juga oke ya. Oke banget. Avanza Velos, wow. Diskonnya terbaik dibanding cabang lain. Betul. Oke, langsung Pak. DP CPR Pak, berapa Pak? Oke. Ah. Om, aku kasih Velosnya, ya kita barang ada ready ya. Okay. Itu yang paling banyak itu tipe Q, Om. Oke. Okay. Boleh ya? Boleh, gaspol. Tipe Q. Velos tipe Q itu DP paling murahnya di angka 16 juta aja, Om. Oke. Okay. Angsurannya 6,3. Oke, okay. Itu yang Q ya? Iya. Oke. Okay. Kemudian kalau untuk autoproofnya, DP-nya, Om, beda dikit. 20 juta aja, asuran 6,1. Langsung japri aja. Pokoknya hitungan fleksibel ya. Ya. Oke Pak, Velos Avanza keren maksimal Pak. Sip. Nah ini kawan-kawan pengennya Pak, mobil SUV Pak. Ya. 3 baris. Ada dong Om. Tarikan belakang. Ada. Ini bensin. Baru dapat improvement nih. Oke. Okay. Toyota Rush GR. Come on guys. Oke. Okay. Oke, okay. Berikutnya. Nah buat kawan-kawan cari mobil SUV 3 baris yang multifungsi, tangguh dan ganteng maksimal, harganya gurih-gurih juga ya. Iya. Terutama penggerak dari belakang. Nah, ini penting. Ya. Dari tangguh, tarikan belakang, siap dibawa kemana-mana ya. Pastinya, Om. Dan pastinya bergengsi. Yes. Dan ini ada improvement dikit, Om. Nih, tuh, ya. Kelihatannya gila itu. Tambah ganteng, Idih. Ya. Dan layar gede sekarang. Iya. Layarnya sebesar harapan, ya. Iya, benar. Oke, makin mewah, makin canggih. Toyota Rush. Ya. Oke Pak, ini tipenya apa aja Pak? Oke, untuk Rush kita ada tipe G dan tipe GR. Tipe GR, nah, yang improve-nya kelihatan adalah tipe GR, Om. Ya ini ya? Ini dia, GR. Tampil lebih keren, lebih keren. Ganteng maksimal. Pastinya. Oke Pak, ini berapa sih harganya Pak? Oke, Rush harganya mulai dari tipe G yang paling murah, yang paling murah itu harganya 284.400. Oke. Yang untuk tipe GR paling mahal itu di angka GR Matic di angka 310.450. Apakah ada potongan? Aduh, ada ya? Sama kayak yang Avanti dan Velos, diskonnya gurih, Om. Oke. Okay. Gila banget. Jadi improvement tapi diskonnya oke okay nih? Betul. Cepetan beli, jangan tunggu naik harga, dan jangan tunggu diskonnya hilang ya. Benar banget, benar banget. Dan stoknya ready. Ready. Untuk ini, Rush. Jadi kawan-kawan bisa jalan-jalan dengan mewah pakai Rush. Ya, betul. Oke, okay, langsung japri aja. Langsung Pak, DP CPR Pak. Kasih gaspol. Oke, okay, kita kasih yang Rush GR aja Om ya. Boleh, boleh. Ya, Rush GR manual itu DP-nya hanya 17 juta ya teman-teman. Wah, murah juga ya. Harganya 5,9. Murah ya? Murah dong Om. Jadi gini guys, buat kawan-kawan bisa pilih antara ini atau Velos. Betul. Harganya beti-beti ini. Beti. Wih. Kemudian Matic-nya Om. Boleh. DP-nya cuma 19 juta aja. Hah? Hasilnya sama, 5,9. Lah. Murah ya? Murah kan? Oke ya. Murah. Jadi kawan-kawan pengen yang canggih, mewah, silakan beli Velos. Kawan-kawan pengennya lebih manly, lebih maco, pilih ini. Pilih ini. Oke, next. Autoproof. Gaspol. Beda dikit nih, Om. Oke. Okay. Pokoknya ini sih kacau sih. DP approve-nya cuma 21 juta. Angsurannya 5,7, Om. Autoproof tuh? Autoproof. Kacau murahnya. Kemudian untuk yang Matic-nya, 23 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya 5,9. Gaspol. Murah semua ya, cepetan ya. Langsung gacor aja. Langsung beli, nggak pakai lama. Oke, okay, Pak. Ini mobil sempurna sekali. Sip. Lalu ini juga banyak kawan-kawan tanya soal mobil. Ini masuknya adalah small SUV. Ya. Yang keren dan punya harga kabarnya oke okay, dan ini kabarnya diskonnya lagi oke okay juga. Iya dong. Si Rais. Raize. 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 Oh, itu Raize, Raize ya. Oke, okay, itu tipenya apa aja, okay, Pak? Oke, untuk Raize itu dia yang 1200 cc tipe G CVT, terus 1000 G turbo, okay. Sama GR turbo. Itu berapa harganya, Pak? Harganya mulai yang paling murah, Om, 253.700. Oke. Okay. Kemudian sampai yang tipe mahal yang GR itu 312 juta, Om. Jadi itu sebenarnya selevel dengan Avanza ya, tinggal masuk selera ya. Kawan-kawan pengen sayang keluarga pilih Avanza, 3 baris, bawa mertua bisa ya. Betul. Kawan-kawan pengennya lebih personal. Lebih bergaya ya. Iya. Jadi si Rais.
si Rais tuh. Rais. Oke, Pak, itu berapa? Harga udah. Langsung DPCP aja deh. Oke. Karena gini, Om, kita Rais yang sekarang yang lagi banyak, kita yang 1200 G CVT. Non turbo ya? Iya, non turbo. Jadi kita bahas yang itu aja ya. Boleh, gaspol. Oke, untuk Rais 12, DP-nya gua kasih murah, Om. Oke. Hanya 8,5 juta aja, Om. Widih, murah ya? Murah. Angsurannya 5,1. Oke. Kemudian kalau yang auto proof-nya 12 juta aja, Om. Oke. Angsuran 4,9. Kacau, lagi murah-murahnya nih ya. Murah banget, Om. Cepetan, mumpung murah. Jangan tunggu lama-lama ya. Betul. Dan ini menarik, kalau kawan-kawan di bekasnya mending beli baru. Hitungannya oke juga, gaspol aja ya. Mendingan beli baru, karena banyak, karena sama kayak Avanza dan Veloz, dia Veza itu ada free jasa servis, spare part, dan oli, Om. Wih. Selama 36 bulan. Dan gak usah mikirin BBM lagi. Yes. Nah, itu penting banget. Dan nama baru. Iya. Yeah. Pilih warna. Benar. Masih plastikan. Wih. Langsung ASMR ya, Om. ASMR. Iya. Aduh, bisa buat konten tuh. Oke, Pak. Itu mobil oke banget. Siap. Next, Pak. Ini juga banyak kawan-kawan yang tanya soal compact SUV terbaik, tercanggih. Dan juga kabarnya diskonnya lagi oke juga nih. Ada, Om. Ada ya? Ada. Mobil apa tuh? Mobil yang mau yang agak gede atau yang agak middle-middle nih? Ya, yang ada panoramiknya, ada hybridnya, dua baris. Wih, di, langsung ada bocoran. Toyota Yaris Cross, Om. Yaris Cross, ya. Oke, nah kita akan bongkar promonya Yaris Cross. Come on, guys. Oke, berikutnya Yaris Cross. Yaris Cross. Yaris Cross, Om. Compact SUV terbaik, tercanggih ya. Betul banget. Dan ini promonya lagi kawan-kawan pengen pasti. Pastinya. Oke. Dan ini ada bensin. Ada hybrid. Nah, itu. Enggak ada yang lain kayak gitu. Iya. Ini dong yang ada. Cuma ya. Yaris Cross doang nih. Jadi ini mobil mewah tapi sehemat motor. Karena hybrid. Klaimnya 1 banding 31 loh, Om. Nah. Jadi serasa bawa Mio ya. Oke, Pak, tipenya apa aja? Oke, Pak? Untuk yang Yaris Cross ini, dia ada apa namanya? Yang bensin ya. Oke. Okay. Tipe G, terus sama tipe GR. Itu paling mahalnya ya, paling tingginya. Yeah, Kemudian untuk yang hybridnya ada tipe GR. Jadi bedanya antara yang biasa dan yang hybrid adalah pada bagian atapnya ya? Betul. Kalau untuk yang hybrid dia ada panoramiknya, Om. Widih. Kalau yang bensin dia nggak ada. Tinggal kawan-kawan pilih, mau pilih yang mana. Ya. Oke, Pak, ini berapa harganya, Pak? Oke, untuk Yaris Cross sendiri harganya untuk yang bensin yang paling murah 353 juta, Om. Oke. Sampai yang kalau paling mahal yang tipe bensin itu harganya di angka 420 juta, Om. Itu adalah harga OTR. Masih ada potongan. Betul. Potongannya terdebest ya. Hybridnya nih. Oh, boleh. Dari harga 449 sampai yang paling mahal 454,9. Oke, diskonnya japri aja. Kita Betul. Akan bantai cabang lain. Oke, Pak. Boleh, Pak, hitungannya, Pak? Boleh. Aku kasih yang DP murah ya, teman-teman ya. Oke. Untuk auto proof-nya nanti teman-teman tinggal di japri aja. Siap. Pastinya itu agak tinggi dikit lah. Siap. Gitu. Oke. Okay. Untuk Yaris Cross sendiri yang hybrid ya, Om ya. Okay. Kita bicara yang hybrid. DP-nya mulai di angka 45 juta ya, teman-teman. Cakep. Angsurannya 8,7. Oke juga ya. Iya. Oke, okay. Pokoknya itu adalah fleksibel, kawan-kawan tinggal ajukan aja berapa DP-nya. Kita akan hitungkan yang paling murah ya. Benar sekali, benar sekali. Dan ini barang ready ya. Ada ready, Om. Dan just disclaimer juga, untuk Yaris Cross ini ada masih NIK 2023, Om. Diskonnya oke dong. Diskonnya oke. Dua digit pokoknya lumayan lah, Om. Diskonnya dua angka gede. Udah japri aja langsung. Iya, ya. Iya, dua angka gede. Langsung kontak aja mumpung masih ada ya. Betul. Karena warnanya tinggal sisa hitam aja sih, Om. Warna bagus sih, nggak masalah. Iya. Kalau teman-teman mau, japri. Japri aja. Betul. Oke, nggak pakai lama berikutnya. Pak, next kawan-kawan pengen mobil keluarga tiga baris yang juga ada versi hybridnya. Zenix ya. Zenix. Oke, nah kita akan bongkar promonya si Zenix. Come on, guys. Oke, berikutnya, yes, ini mobil keluarga, simbol keluarga mapan dan sukses. Pastinya. Si Zenix namanya. Si Zenix. Dan orang kaya wajib punya ini, Om. Slogan gue selalu kan, orang kaya wajib punya Innova Zenix. Kenapa gitu? Biasanya orang kaya udah punya Alphard. Iya. Tapi terkadang Alphard kegedean. Iya. Nambah lagi ini. Iya, ini canggih, Om. Iya. Mantep ini. Mobil MPV yang memang lega, nyaman, dan proper. Dan multifungsi dan sempurna. Kenapa? Buat harian cocok di irit ya. Betul. Bawa keluarga nyaman banget. Betul. Ketemu klien jadi. Siap. Kurang apa lagi. Oke, Pak, tipenya apa aja, Pak? Oke, Innova Zenix ini, Om, sama kayak Yaris Cross, Om. Iya. Jadi ada bensin,
ada hybrid om. Iya, hemat gitu. Ya dia. Hemat banget. Jadi okay. Untuk harganya om, untuk yang bensin itu harganya mulai dari angka 430.400. Okay. G bensin sampai tipe V bensin yang paling mahal 479.200. Oke, okay. Gitu. Itu adalah kemudian OTR ya. Bensin ya. Kalau yang hybridnya harganya mulai dari angka 477.600 sampai paling mahal 633.600. Itu adalah harga OTR diskonnya terbaik ya Pi aja ya. Betul. Kebetulan untuk yang bensin kita lagi ada stok dan diskonnya gede. Ya Pi aja. Ya. Kalau hybrid om, disclaimer, kita harus pesen dulu. Oh, mulai susah lagi nih. cepetan deh nih. Oke. Okay. Cuma enggak lama lah. Satu bulanan lah. Oke. Tunggu satu bulanan aja om. Laris manis. Ya, laris manis. Oke, langsung Pak ada hitungannya Pak? Ada dong. Boleh, okay. Boleh. Untuk hitungannya, aku kasih yang tipe hybrid ya om ya. Oke. Okay. Tipe hybrid sama tipe bensinnya juga boleh sih. Oke, okay, untuk yang bensinnya dulu ya om. Oke. Okay. Tipe bensinnya itu harga DP 65 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya sekitar 8 juta. Oke. Okay. Ya bensin ya. Kemudian untuk yang tipe G hybridnya itu DP sekitar 79, angsurannya sekitar 10 jutaan. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang auto proofnya teman-teman boleh japri aja. Japri aja, tinggal atur aja, cepetan dan buruan nanti naik harga. Betul. Pusing pala ya. Betul sekali. Oke Pak, next. Nah kita akan langsung ke mobil yang lagi hype kayak ini. Jadi mobil ini langka sekali. Ya. Dan pas di sini lagi ready. Betul sekali. Mobil dan sport ya. Dan promonya om, DP 0%, bunga 0%. Sebentar, nggak pakai DP, nggak pakai bunga, iya. Kebangetan. Ya udah, kita akan bahas promonya Toyota GR 86. Let's go. Yes. Ya. Oke, okay, guys, di sini ada mobil coupe ya, masuk ya? Ya. Sports car ya? Sports car. Nah, jadi kalau kawan-kawan hunting di cabang lain ini nggak ada, benar. Harus Indian bertahun-tahun. Di kita ready nih? Ready om, ready. Toyota GR 86. Benar sekali, GR 86. Oke Pak, ini Matic? Matic. Matic ada ya di Matic. Matic. Warna apa aja Pak? Kalau untuk warna kita yang available ada warna putih, terus merah, dan hitam om. Oke, nah buat kawan-kawan yang ada beli, lagi hunting, nggak usah Indian, nggak usah galau, di sini aja ya? Benar, di sini ada 3 warna yang mantap banget om. Luar biasa, dan ini guys bocorannya ya. Bisa tanpa DP, satu. Yang kedua, keren kan? Nggak pakai bunga. Yes, bunga 0% om. Luar biasa. Keren pakainya om. Oke, ini berapa harganya sih Pak? Oke, harganya yang kita ready 1.054.000.000 om. Oke ya, cepetan japri aja. Ya. Nah, hitungan japri aja. Jangan, aku sebutin aja sih. Wih, boleh ada, gaspol. Nah, teman-teman, untuk GR86 ini kita ada spesial promo. Hah? Itu bunga 0%. Okay. Bunga 0% itu 1 tahun. Oke. Okay. Ya. DP-nya om 307 juta. Oke. Okay. Ya, angsurannya 70 juta. Japri aja kawan-kawan ya. Iya, murah dong. Murah lah buat kawan-kawan mah. Enggak ada apa-apanya ya. Iya. Sama ada paket DP 0% om. Oke. Okay. Nah, jadi paket DP 0% ini disclaimer nih ya. Jadi ini adalah program dari BCA, Bank okay. BCA. Buat nasabahnya dan itu dia ada saldo untuk mengendapnya om gitu, dia ada sekitar kalau untuk 1 tahun itu saldo mengendapnya sekitar 90 juta om. Korek ya dong, buat kawan-kawan mah gak apa-apanya ya. 90 untuk juta yang support, mah. Yang doyan supercar mah, ya. Receh om. Receh banget ya, oke. Receh banget om. Gitu. Jadi promo ini terbatas ya, sampai nanti di akhir Juni dan Juli om. Dan ini guys, ini mobil langka. Artinya gini, kalau kawan-kawan tunggu, takutnya naik harga. Betul. Dan setelah mobilnya habis, nanti harga digoreng lebih mahal lagi. Benar. Dan biasanya khusus untuk ya orang-orang kaya di luaran sana yang punya anak masih muda, cocok banget. Para Sultan, halo Sultan. Silakan borong. Ambil dong, GR 86-nya. Oke, cepetan guys. Oke, ini lagi rame, banyak yang lagi live semua. Siap. Oke, lalu yang lain mungkin seperti kayak Alphard, japri aja ya. Ya, kita ada Alphard untuk bensin, om. Dinanya nggak lama sih, 2-3 bulan aja. Oke, untuk Alphard bensin. Kontek aja ya. Lalu, lalu untuk LC, japri aja ya. LC, Fortuner, boleh lah, japri, om. Oh iya, Fortuner masih ada barang? Ada. Hama ini pickup kita yang lagi mau, ini, Ayus Rangga. Rangga, sih. Rangga. Iya, Rangga, itu kayak nama film ya. Bentar lagi nanti ada cintanya, om. Iya. Oke.
Ya, jadi kalau kawan-kawan cari Toyota, ini adalah cabang oke, tapi kalau kawan-kawan pengen hitungan terbaik dan diskon paling gede, harus cari Pak Doni, berapa nomor HP-nya? Cari Doni aja di 0878-800-9225 dan 0822-1023-2525. Lokasi? Di Tunas Toyota Hayam Uruk, tepatnya di Jalan Hayam Uruk, nomor 52-53, Jakarta Barat. Oke, guys, cepat kontak, jangan tunggu naik harga, dan ditunggu SPK-nya. See you, guys.